Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini aku mau memasak rica-rica ayam pedas yang enak banget. Bagi kalian yang mau tahu resep dan gimana cara bikinnya, tonton terus video aku ya. Yang pertama, siapkan bahan-bahan berikut ini. Kemudian kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, cabai rawit, cabai merah, dan merica. Kita haluskan dengan menggunakan blender. Kalau ada yang mau pakai ulek juga gak apa ya. Jangan lupa tambahkan sedikit minyak agar lebih mudah saat menghaluskan. Dan saat menghaluskan sebentar aja ya. Dan ini hasilnya. Lalu panaskan minyak sedikit saja, karena tadi bumbu sudah memakai minyak. Dengan api kecil ya. Lalu tumis bumbu yang tadi. Lalu tambahkan daun salam, daun jeruk, dan serai yang sudah dimasak. Kita tumis sampai tercium harumnya. Jika sudah tercium harum, kita masukkan ayam sebanyak 500 gram yang sudah dicuci bersih. Sedikit demi sedikit ya. Kita masukkan ayam terlebih dahulu karena agar bau amis hilang. Kita aduk sampai bumbunya merata ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 500 ml. Aku campur dari bekas bumbu yang tadi ya, biar bumbu tidak terbuang sia-sia. Dan jangan lupa api cenderung ke sedang. Kemudian tambahkan garam sebanyak 1,5 sendok teh. Kemudian gula jawa dimasukkan dan tambahkan 1,5 sendok teh kaldu ayam dulu. Lalu kita aduk rata. Kemudian tambahkan kecap secukupnya dan aduk lagi merata. Kemudian kita diamkan
hingga airnya sedikit menyusut. Dan jangan lupa bolak-balik agar kematangannya merata ya. Kemudian matikan api dan rica-rica ayam siap dihidangkan. Dan ini dia hasilnya, rica-rica ayam yang enak banget. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Thank you.